Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Lapak 195 Kediri. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Kali ini saya mau mereview ultrasonik pengusir tikus, kecoak, dan nyamuk. Jadi perlu pemirsa ketahui bahwa ultrasonik itu menggunakan frekuensi suara 5 kHz sampai dengan 50 kHz untuk jenis hewan pengerat seperti tikus, kecoak, dan nyamuk. Alat ini sangat aman digunakan pemirsa. Pemakaian listriknya hanya 5 watt. Anda hanya bisa mengatur frekuensinya secara berkala. Aman, tidak beracun, tidak berasap, tidak perlu diisi ulang. Awet dan tahan lama. Kita lihat dalamnya pemirsa. Ini frekuensinya mulai dari 2 sampai 10. Ini bisa diubah-ubah biar tikusnya tidak kebal dengan suara ini. Bisa digeser per 3 hari, rajin menggeser. Jika hanya dipasang saja, tidak rajin menggeser, paling dalam 1 minggu alat ini sudah kebal oleh tikus, oleh nyamuk, ataupun kecoa. Jadi, pemirsa harus sering-sering menggeser minimal tiap 3 hari. Ini kalau dinyalakan pemirsa, mulai dari frekuensi 2, keras. Semakin tinggi sampai enggak terlalu terdengar. Lima watt untuk satu ruangan. Semakin besar wattnya, jangkauannya semakin jauh. Apakah alat ini bisa mengusir tikus 100%? Tentu saja tidak, karena jenis tikus itu banyak. Ada curut, ada tikus got, ada tikus atap. Biasanya ini paling efektif untuk jenis-jenis tikus yang ada di atap. Tapi setidaknya bisa mengurangi sekitar 75%. Tikusnya akan bosan dan pergi dari rumah kita. Sehingga diimbangi dengan kebersihan. Biasanya efeknya untuk tikus itu langsung terasa, dia langsung pergi. Dalam 1 minggu, jika kalian tidak menggeser frekuensinya, itu akan datang lagi. Untuk kecoa, frekuensinya lebih lama, sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Sedangkan untuk nyamuk, ada banyak sekali jenis nyamuk, terutama yang bunyi di telinga itu paling efektif. Dia akan terganggu sensornya dan sulit sekali untuk mencari mangsanya atau menggigit kita. Tapi tidak semua jenis nyamuk bisa terganggu sensornya dengan alat ini. Alat ini cukup murah pemirsa, karena ini versi murahnya. Ada juga yang mahal sampai harga 300 ribuan ataupun 500 ribuan. Untuk yang ini harganya sekitar 30 sampai 50 ribuan. Thank you.
Jadi pemirsa, kalau mau nyoba alat ini silakan. Tapi ingat, tidak 100% bisa mengusir nyamuk, kecoak, dan tikus. Minimal mengurangi. Saya coba di rumah. Untuk nyamuk, saya tidak pakai alat ini, itu benar-benar kayak kandang nyamuk. Tapi begitu saya pakai ini, sudah berkurang, tinggal 1-2 yang terbang. Jadi, apakah alat ini berguna di rumah kalian? Silahkan dicoba. Harganya sangat murah. Dan hemat daya. Kalian colokin ke listrik dan diatur frekuensinya secara berkala. Itu saja sedikit review dari saya tentang ultrasonik pengusir tikus dan serangga. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa belanja. Lapak 195 Kediri siap melayani Anda. Terima kasih, sampai jumpa.